Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman, banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan, sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni adalah orang fakir yang tidak dihiraukan orang, penduduk kota Yaman tercengang, mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa? Hanya penggembala domba dan unta, tapi, ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu, baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni disebabkan permintaannya kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia, barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.